tenaganya pasti lebih fresh. Iya, masih lebih bugar. Oh. Ada hal unik di pertandingan semifinal Piala AFF U23 antara Timnas U23 Indonesia melawan Thailand. Pergantian pemain Thailand di pertengahan babak kedua disertai instruksi yang tidak lazim. Pada menit 58 saat pergantian pemain Thailand, tampak pemain baru Patara Soimalai masuk memberikan kertas, contekan, ke pemain nomor punggung 16, Pritsada Nontarat demi bisa menang lawan Indonesia. Momen pemberian secarik kertas tersebut tak luput dari sorotan kamera. Pemain itu kemudian menyampaikan titipan kertas sang pelatih kepada rekannya di tengah lapangan. Tidak diketahui apa isi pesan dari pelatih Thailand kepada pemainnya itu. Namun, cheat tersebut tak manjur mengalahkan Indonesia. Thailand kalah 1-3 dari Indonesia.